Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Cooking and Vlog. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat cucur. Mari kita masak. Untuk bahan yang kita gunakan, yang pertama ada 1 kg tepung beras, yang kedua 460 ml santan, 140 gram gula merah, 110 gram terigu, 100 gram gula pasir, dan 2 butir telur. Nah, pertama-tama kita rebus terlebih dahulu santannya dan juga gula merahnya, lalu kita aduk sampai mendidih. Selanjutnya kita masukkan 1 kg tepung beras ke dalam wadah, tambahkan terigu dan gula pasir, lalu kita tuangkan santan dan gula merah yang sudah mendidih tadi ke dalam adonan. Tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk adonannya sampai merata. Kalau sudah merata, adonannya kita tambahkan 2 butir telur lalu kita aduk kembali. Kalau sudah tercampur semua, kita diamkan adonannya paling cepat 1 jam. Nah, jika adonannya sudah kita diamkan selama 1 jam, tahap selanjutnya adalah memasak. Ingat, suhu untuk memasak cucur tidak boleh terlalu panas. Oke, sekarang saatnya kita masak. Kita tuangkan adonan secukupnya ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa diputar-putar ya, biar matangnya. Adonan sudah ada yang keluar seperti ini, pertanda cucurnya sudah boleh dibalik. Nah, cucurnya sudah matang dan boleh kita angkat. Lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba.